Jajaran Satlantas Polres Majalengka Jawa Barat laksanakan operasi keselamatan perdananya dengan cara unik, yaitu membagikan helm secara gratis di perempatan Abok, Majalengka Kota. Selain membagikan 100 helm secara gratis, himbauan-himbauan juga diberikan kepada setiap pengendara kendaraan roda 2 yang tidak memakai helm dan pengemudi yang tidak menggunakan sabuk pengaman agar selalu mematuhi peraturan berlalu lintas. Operasi keselamatan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia oleh kepolisian ini terhitung mulai tanggal 3 Mei hingga 19 Mei 2019. Penindakan pelanggaran pengguna jalan raya dalam operasi keselamatan ini akan difokuskan pada pemeriksaan surat-surat kelengkapan kendaraan, dan bagi pengendara kendaraan roda 4 harus menggunakan sabuk pengaman. Sedangkan pengendara roda 2 yang dibonceng juga wajib menggunakan helm. Untuk pelanggaran dengan kategori berat akan langsung dikenakan sanksi tilang, sementara pengendara dengan pelanggaran ringan hanya akan diberikan himbauan dan teguran. Esensi dari operasi keselamatan ini adalah menimbulkan rasa bahwa kesadaran bahwa keselamatan adalah yang pertama dan utama. Itu yang paling penting. Makanya tadi kami menegur beberapa masyarakat yang pada saat berkendara menggunakan mobil tidak menggunakan sabuk pengaman. Kemudian yang tidak menggunakan helm, kita siapkan helm ya. Kita siapkan helm selama operasi keselamatan Lodaya 2019 ini ada 100 helm yang kita siapkan. Ya, sasarannya adalah pengguna jalan raya untuk meningkatkan keselamatan berkendara. Itu yang paling penting. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.